Timnas Indonesia U19 versus Thailand Piala AFF U19 2022. Head-to-head Timnas Indonesia U19 versus Thailand pada Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Thailand dalam matchday ketiga penyisihan grup A Piala AFF U19 2022. Pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Thailand di Piala AFF U19 berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada 6 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Link live streaming kami sertakan di deskripsi video ini. Thailand begitu mendominasi dalam pertemuan melawan Timnas Indonesia. Dari 8 pertandingan sejak 2022, Thailand sudah mengalahkan Timnas Indonesia U19 sebanyak 6 kali. Sementara Indonesia U19 hanya mengemas 2 kemenangan. Thailand memuncaki grup A penyisihan Piala AFF U19 2022 dengan koleksi 6 poin. Sementara Indonesia duduk di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Asas skuad Garuda Muda untuk lolos penyisihan grup Piala AFF U19 2022 adalah dengan mengalahkan Thailand. Satu langkah hampir pasti jika Garuda Muda bisa menang dan mengambil 3 poin dari Thailand. Namun bukan perkara mudah bagi Ana Asuhan Sintayong untuk mengalahkan skuad Salvador Valero Garcia. Thailand melakukan rotasi besar-besaran untuk melawan Timnas Indonesia U19. Sebanyak 8 pemain dirotasi Salvador Garcia demi menjaga kebugaran anak asuhnya. Sedangkan Sintayong masih menurunkan skuad utama meskipun dalam 45 menit pertama ketika melawan Brunei Darussalam. Kemenangan tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi Sintayong. Terlebih dengan formasi 3-4-4 yang belakangan dijalani Timnas Indonesia U19 menyesuaikan diri dari formasi yang dipakai Zenan Radoncic pada tahun turnamen 2022 dengan formasi 4-3-3. Pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Thailand akan dimulai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Link live streaming kami sertakan di deskripsi video ini.